Tanaman hias. Nah, tunggul kawan jadi tuh. Tanaman hias soyanya. Bade di candak mangga, Pak. Oh, kumaha? Bade di candak mangga. Oh, hatur nuhun abi ge gaduh, bios lah di dieu bae si Akang di koleksi gitu, sae. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini saya akan mencari tanaman hias. Nah, di perkebunan ini kawan kayaknya. Namun di sini banyak domba nih. Yuk kita cari-cari ini yang punya kebunnya. Oke. Hey, assalamualaikum. Hah? Ayo, putih. Atuh abi apruk-aprukan bae. Miliaran kembang gitu ini. Iya teh kebun Akang sanes. Oh, mohon nyuhunkeun izin pami diperbolehkeun kita kembang naon nya? Heeh nya. Ka atasna itu hutan sanes, Kang? Iya. Hutan itu mah. Oh, leuweung. Kang, boleh informasi aja ini kampung naon ieu teh? Ya, kampung. Si Akang ka dieu apa nginep di dieu apa kumaha? Itu sih karek datang. Oh, jadi niat kadia teh bade mariksa kebon gitu apa namanya kan? Kadia. Oh. Kadia biasa aja biaraan dah. Oh, mohon. Di mana? Oh, mohon. Jadi abi teh di Lawang Taji. Lawang Taji. Mohon. Oh, si Akang gaduh pipiaraan di dinya. Domba sanes? Hah? Domba ya teh? Domba. Oh, tuh. Oke, aduh indah banget Kang. Jadi kok di sini mah heran jauh banget dari perkampungan Kang, dari perumahan-perumahan gitu etana. Pepiaraan anak kita emang udah biasa Kang. Udah biasa. Jadi di kalau di lemur maksudnya apa? Berisik gitu apa? Ganggu ke tetangga. Oh, gitu kalau. Benar. Di kebun gitu. Iya, pakai serubung. Heeh, gitu. Tapi alhamdulillah aman-aman aja Kang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Mudah-mudahan dilindungi baik Kang ya, aman-aman baik gitu. Ya niat nama Kang abi teh yang milih tangan tanaman hias gitu. Tuh ngomong-ngomong tuh saya lihat tuh ada tanaman hias. Apa itu Kang? Di sana tuh Kang. Anggrek. Anggrek. Itu tuh. Boleh lihatnya? Oke, kawan. Jadi mohon maaf Kang ya duh. Abi mah kieu Kang suka apruk-aprukan ka leuweung gitu. Ka gunung gede ge nyampe abi Kang. Resep bae gitu. Oh, ini teh anggrek Kang. Ini mah sanes anggrek Kang. Naon? Ini harumpai Kang. Nyaho. Oh gitu. Ini anggrek. Oh gitu ha. Eta teh seterang sepengetahuan saya mah Kang itu teh harumpai. Suur emang lagi di kebun Kang eta di lubung-lubung gitu. Ini gaduh Akang ya. Bade di candak mangga, Pak. Oh, kumaha? Bade di candak mangga. Oh, hatur nuhun abi ge gaduh bios lah di dieu bae si Akang di koleksi gitu. Sae ieu. Pami tiasa mah ditempel di pohon gitu Kang. Hiasan gitu. Oke. Kan jadi si Akang di sini sareng Kang saya teh. Kang iya, Badri. Kang Badri. Oke kawan, jadi saya hari ini di kebunnya Kang Badri, bertemu Kang Badri. Awalnya sih mau mencari tanaman hias. Namun di sini saya dengar banyak kambing gitu Kang. Biasa di kampung saya mah kambing teh di pelemuran-pelemuran gitu. Apa perkampungan tadinya Kang gitu apa-apa gitu. Ternyata di sini teh kebunnya atau ini lumayan jauh Kang ya dari kampungnya. Soalnya saya juga ngos-ngosan Kang jalan. Oke, aduh enak amat Kang. Boleh saya jalan-jalan ke sana Kang ya? Ya, teman. Jadi saya mau jalan-jalan aja dulu di kebunnya Kang Badri. Soalnya Kang Badri juga tuh punya tanaman hias harumpai. Itu tina pohon Kang? Tina pohon kawan katanya. Aduh, benar nih terasa indah banget. Suasana seperti ini teh Kang, menurut saya mah indah gitu. Cik, di sini mah enak, cuma nyamuk meren. Aduh. Oke, kawan. Jadi saya mencari tanaman hias ataupun berburu tanaman hias di kebunnya Kang Badri. Dan kebetulan Kang Badrinya ada. Ya. Ternyata Kang Badri orang apa itu? Orang Cikaret juga, kawan. Sama ini di video sebelumnya juga di perkampungan Cikaret. Nah, saya ini di kebun-kebunnya gitu. Oh ini, dan di sana ada tanaman hias kadaka pakai sarang burung. Alah, indah nih kawan, lihat tuh. Yuk kita lihat. Itu Kang Badri punya tanaman hias harumpai, katanya anggrek, katanya juga Kang Badri juga gitu. Jadi Kang Badri belum begitu apa mungkin
Ya saya juga katanya juga itu harumpai namanya. Oke. Di sini nih ada tanaman hias. Kada kafaki sarang burung. Aduh. Cantik-cantik nih. Ini masih di kebunnya Kang Badri. Allahu Akbar. Katanya kata Kang Badri di atasnya ini hutan. Apa boleh saya ke atas ya? Saya akan coba naik ke atasnya kebunnya Kang Badri. Oke, kawan. Dan seperti biasanya ya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, share, subscribe, dan silahkan kawanku ikon notifikasinya diaktifkan ya, supaya kawan-kawan dimana waktu saya membagikan video ada yang menarik gitu, jadi nantinya tidak ketinggalan gitu kawan. Yuk kita naik lagi. Ini tanaman hias apa ini? Ini tanaman hias apa? Sirih keraton kawanku. Ini masih di pinggiran kebunnya Kang Badri. Ada tanaman hias sirih keraton. Dan mungkin Kang Badri tadi belum begitu mengenal tanaman hias ya. Ya maklum lah kawan. Namanya juga tidak suka mungkin. Nah itu ada tanaman hias apa? Ini ada tanaman hias harum. Oh harumpai lagi. Ini Homa lomena white. Nah, di sini ada tanaman hias sirih keraton juga. Oke, kita tinggalkan. Nah, itu kawan. Tanaman hiasnya juga. Nah, itu kebunnya Kang Badri di bawah. Saya sudah agak naikkan ke atas. Jadi jangan heran kawanku, di sini di kampung sini, jadi hewan piaraannya seperti kambing ataupun kerbau biasa di perkebunan, namun biasa dijaga tiap malam kawanku. Ya tentunya di tungguan gitu. Ya, jadi takut ada apa-apa dan kata Kang Badri juga aman-aman saja gitu. Ya tentu aman lah pastinya, soalnya kan di tungguan ya kawan ya. Ini kawan, ini di pinggir hutan ya, di pinggir hutan dan di pinggir kebun. Nah, saya di sini melihat tanaman hias pakis. Wih, ini pakisnya besar banget, tuh kawan. Namun ini bukan jenis pakis haji ataupun pakis monyet ya. Gak tahu sih tanaman hias pakis apa. Yuk kita lihat pohonnya ataupun bonggolnya. Nah ini kawanku, bonggolnya seperti ini. Masya Allah. Ini ada tunas barunya. Oke, perhatikan. Kawanku tuh. Tinggi banget ya. Ini tunas barunya nih. Nah, ini. Besar banget. Dan dahan-dahannya ini kuat dipakai duduk, kawanku. Lihat. Misalnya ditanam di rumah, ini pasti hurin sih. Mengherinkan tempat. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Ini soalnya di sini handetin, loba kambing, loba domba. Baik kawanku semuanya, jadi saya turun lagi ke kebunnya Kang Badri. Tidak begitu banyak kawan di sini di kebunnya Kang Badri tanaman hiasnya. Cuman saya temukan tanaman hias kada kapaki sarang burung dan apa itu tanaman hias naon tadi teh sirih keraton dan ini di sini tanaman hias 5 jari ini sudah berbuah. Namun tanaman hias ini katanya juga kawan, katanya tanaman hias ini jenis pilo-piloan gitu kawan. Tapi saya belum begitu tahu lah. Oke, saya akan tinggalkan dan saya akan temuin lagi Kang Badri. Oke kawan. Wow, ini di kebunnya Kang Badri nih, lihat. Ada tanaman hias hoya. Cakep. Nah tunggul kawan, jadi tuh tanaman hias hoyanya. Namun ini mah daunnya hijau ya. Oh ternyata begini nih. Tanaman hias hoya merambat. Oke kawan, nah ini pucuknya. Cakep. Namun ini belum berbunga. Ini mungkin di
disengaja ditanam di sini ataupun dipelihara aja kawan? Kang Badunya kemana sih? Tuh kawan, tumbuh ditunggul. Yuk kita tinggalkan lagi. Tadi di mana? Oh itu tuh, itu tuh. Pondoknya Kang Badri di sebelah sini. Si Akangnya nggak ada, kemana ya? Apa udah pulang? Nah ini kawan, punyanya Kang Badri, katanya kalau si Akang mau katanya silahkan katanya ambil, namun nggak saya ambil, biarin tumbuh cantik di sini. Saya suruh pindahin ke pohon supaya lebih indah. Ini juga di pohon sih, namun pohonnya kecil. Oke, kita cari-cari Kang Badri yuk. Kang? Waduh, apa udah pulang? Saya mau pamit nih. Banyak banget kambingnya. Oke. Di sini banyak tanaman hias anggrek kawanku. Namun anggrek merpati. Wih, ada gugup ya. Oh itu tuh ada gugup juga. Dan ada ayamnya. Oke, Kang Badrinya kemana ya? Mungkin kawan, mungkin di saung sini kawan. Banyak anjing. Saya nggak takut sama anjing tuh. Kang? Nggak ada. Aduh. Ah, banyak anjing ah. Nah lihat kawan, ayam-ayamnya juga ini banyak. Yuk kita lihat ya. Yuk kita ke saung yang tadi. Banyak hewan. Itu banyak gogoknya kawan. Aduh takut lah, nantinya digigit saya. Oke kawanku, dan saya akan tutup di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cari Kang Badri.